limited. Pengakuan prajurit kami tua tentang adanya Prabu Kontadanu di padukuhan ini membuat kami berdua bernafsu untuk membuktikannya. Iya, Ki. Prabu Kontadanu itu ada. Dan akulah buktinya. Dan ini kedua patihku, Merongkodanu dan Gendewadanu. Maaf, Sang Prabu. Dari kerajaan mana Sang Prabu datang? Dan kenapa Sang Prabu ada di padukuhan ini? Aku dari kerajaan Tiban. Untuk itulah aku dan kedua patihku berada di sini. Oh, apa ada hubungannya dengan senjata Dewa Kontawijaya Danu yang konon ada di padukuhan ini, Sang Prabu? Oh, jadi kalian juga datang untuk itu? Abad Jadong Dawuing Gusti Prabu Seseban kami. Kami memang mencari senjata itu. Kalahkan dulu aku dan kedua patihku. Baru kalian akan mendapatkan senjata yang kalian cari itu. Kita, tugas kita hanya mencari kebenaran desas-desus. Haruskah kita hadapi tantangannya? Pantang mundur, Wirat. Hanya dengan mengalahkannya, baru kita akan ketahui benar tidaknya Kontawijaya Danu ada. Jadi? Apa boleh buat? Kita layani tantangannya. Baik, Sang Prabu. Ayo kita keluar.
Tolong ke dewa, hajar mereka. Terus? Atau kalian pulang tanpa nama? Baru kali ini aku melihat orang yang mampu menahan mereka gunung. Iya, Wirat. Aku harus menghubungi Gusti Prabu. Iya, benar. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Ya, ada apa sudah, Wirat? Gusti Prabu, mohon ampuni kami, Gusti. Kami mohon petunjuk. Apa? Apa yang sedang kalian hadapi? Katakan. Gusti, yang kami curigai menyimpan atau mengetahui Konta Wijaya Dhanu. Sang sakti mandraguna, Gusti. Bahkan rengkah gunungku tidak mampu menghadapinya. Raja dan kedua patinya itu bisa saling menghidupkan jika salah satu dari mereka sekarat, Gusti. Tunggu sedikit. Tadi kamu bilang ada raja dan kedua patinya. Iya, Gusti. Dan mereka mampu menghadapi rengkah gunung. Iya, Gusti. Kamu tahu dari mana datangnya raja dan kedua patinya itu? Raja yang kami hadapi itu mengaku sebagai Raja Tiban, Gusti. Sekarang sebutkan nama raja dan kedua patihnya itu. Rajanya mengaku sebagai Prabu Konta Dhanu, Gusti. Dan kedua patihnya bernama Wrongko Dhanu dan Gandewa Dhanu, Gusti Prabu. Sudawira, nyantung dawu, Gusti Prabu. Kalian dan rengkah gunung tidak akan bisa mengalahkan raja dan kedua patihnya itu. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Gusti? Menyembahlah kepada Prabu Konta Dhanu. Memohon maaflah atas keladuk kurang dugamu dan maturlah dengan rendah hati bahwa kalian utusanku, dutaku untuk menjemput Konta Wijaya Dhanu. Ya, Gusti Prabu, kami mengerti. Tapi sebelum kami melakukan titah dari Gusti, bolehkah kami tahu dengan siapakah kami berhadapan, Gusti? Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Jawabannya akan ada sesudah itu. Kasinggan Dawu. Apa kata Sang Prabu? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Masih mau diteruskan? Masih mau mencari Konta Wijaya Dhanu yang kalian kejar-kejar itu? Mohon ampuni kami, Gusti Prabu. Ampuni kami yang telah kurang ajar kepada Sang Prabu. Saya sudah Wirat, dan ini istri saya Lokahita. Apa ini? Kenapa kamu menjadi begitu? Kami adalah utusan Gusti Prabu Angling Dharma Sang Prabu. Kami ditugaskan untuk melihat kebenaran dari desas-desus tentang senjata Konta Wijaya Dhanu yang berada di padukuan ini. Konta Wijaya Dhanu memang ada di sini, sudah Wirat. Ada di hadapanmu. Ada di hadapan kami? Ya. Kalau kamu tadi bicara baik-baik, mau memperkenalkan diri dulu, maka kejadiannya tidak akan seperti ini. Kamu tidak perlu mengeluarkan ilmu rengkah gunungmu. Ilmu rengkah gunung tidak perlu diadu dengan Konta Wijaya Dhanu. Mengadu rengkah gunung dengan Konta Wijaya Dhanu? Mana bukti kamu diutus oleh Prabu Angling Dharma? Bukti? Tunjukkan padaku. Maaf, Sang Prabu. Kami tidak mendapat surat tugas dan surat perintah
atau sesuatu yang bisa dijadikan bukti bahwa kami adalah utusan Gusti Prabu Angling Dharma. Iya. Tapi kami... Untuk urusan yang sifatnya rahasia, Prabu Angling Dharma tidak akan memberikan surat resmi. Tapi kamu pasti dibekali sesuatu yang... Saya tahu. Ini sang Prabu. Ini bukti. Cincin ini kan yang sang Prabu masukkan? Ya, bukti inilah yang aku maksud. Sang Prabu bisa bicara langsung dengan Gusti Prabu Angling jika sang Prabu berkenan. Tidak perlu. Sebab kedatanganmu memang sudah sangat aku tunggu. Hamba tidak mengerti, sang Prabu. Ya, begitulah yang tersurat. Surat itu mengatakan, setelah lepas dari pusar Raden Gatot Kaca, maka setelah menghilang ratusan tahun, Konta Wijaya Danu akan menjadi senjata pusaka Raja Budiman, kekasih dewa. Dan seorang pendekar berilmu rengkah gunung akan datang menjemput di sebuah pedukuhan. Dan inilah yang terjadi, kita ketemu di sini. Sudawira, bawalah Konta Wijaya Danu beserta Warongko dan Gendewanya. Tatur Prabu Angling Dharma. Sebab memang Prabu Angling Dharma lah yang berhak memiliki senjata Konta Wijaya Danu. Bersiaplah untuk menerimanya, Sudawira. Konta Wijaya Danu kita. Iya, Wira. Akhirnya selesai sudah tugas saya menjaga Konta Wijaya Danu. Terima kasih, Kami Tua. Dan juga maafkan kami karena telah terjadi kesalahpahaman dengan para prajurit di sini. Tidak apa, itu sudah tugas mereka. Untuk mencurigai siapapun yang datang untuk Konta Wijaya Danu. Lagi pula tugas mereka dan tugas saya memang juga harus berakhir setelah Konta Wijaya Danu berada di tangan penjemputnya. Tugas sudah selesai. Kalian boleh tinggalkan aku. Selamat jalan. Terima kasih. Sampaikan sebab bakti saya kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Ya, selamat tinggal, Kami Tua. Silakan. Percaya tidak, Ki? Siapapun pemenang dan berhasil membawa Konta Wijaya Danu, dia pasti lewat sini. Iya, Adi Hanusara benar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sesuai rencana. Menang cacat, kalah cacat. Lakukan seperti yang sudah kita rencanakan. Ya, baik. Ya. Breja Banyu, laksanakan sesuai rencana. Baik, cepat. Ayo semua, laksanakan sesuai dengan perintah. Baik, baik, baik. Ah!
Naga Mahansara. Kamu membokongku karena menginginkan senjata Konta Wijaya Danu yang kubawa. Hah? Kamu pikir hanya kamu yang berhak memiliki senjata itu, Sudawira? Berikan padaku. Selamat datang. Sunda Bektinanda kabur, Amanda Prabu. Iya. Yeah. Romo terima restuku pada kalian berdua. Sunda Bektinanda kabur, Bunda Ratu. Iya, iya. Restu Bunda untuk kalian berdua. Terima kasih, Bunda. Cepat beri Bunda cucu, ya. Iya. Yeah. Romo sudah ingin bopong cucu. Bagaimana dengan Wenda? Gayatri? Tidak salah, kan, kalau Ramanda dan Bundamu ingin segera bopong cucu? Iya, Nanda Prabu. Saya juga ingin ikut menggendong cucu Nanda Prabu. Kalau bayi itu sudah bisa digendong. Iya, iya. Semoga cucu pertama laki-laki Gusti Prabu. Biar nanti saya yang akan mengajari silat. Iya, biar saya dan adik Ati Wanda yang akan mengajak lari paginya, Gusti Prabu. Betul, Gusti. Dan sayalah yang akan mengajari naik kuda, Gusti. Lalu, apa yang dilakukan duanya ini? Kalau kalian semua sudah pada berbagi tugas. Kita jadi penonton saja, Kanda. Tinggal kita jewer saja siapa yang salah mengarahkan cucu kita. Ya, saya setuju, Dinda Prabu. Saya setuju. Ampun, Gusti Prabu. Lapor, Gusti Prabu. Ya? Ada apa? Seorang begawan mengaku dari pertapaan Giri Sadoso berteriak-teriak meminta Konta Wijaya Danu yang dicuri oleh pendekar Sudawirat, Gusti. Begawan Giri Sadoso berteriak-teriak meminta Konta Wijaya Danu yang dicuri oleh Sudawirat? Itu yang diteriakkan sang begawan, Gusti. Sudawirat mencuri Konta Wijaya Danu, Dinda Prabu. Sudawirat sedang berburu Konta Wijaya Danu, Kanda. Dan itu Dinda yang meminta. Tapi sampai sekarang ini belum kembali ke Mawapati. Aneh kalau begawan itu sudah tahu. Dan atas dasar apa dia menuduh Sudawirat mencuri? Kalau begitu, biar Kanda yang menemuinya, Dinda Prabu. Iya. Yeah. Dinda tetap di sini. Dan jangan sampai suasana bahagia ini terganggu oleh kehadiran begawan dari pertapaan Giri Sadoso itu. Baik. Permisi, Dinda Prabu. Ayo, kau ikut aku.
wisatawan tidak boleh masuk karena tidak ada izin. Masa bodoh? Aku cari sudah wirat. Aku tidak butuh prajurit sok jago seperti kamu. Bangun. Sang begawan, aku mencari sudah wirat. Benarkah yang saya hadapi ini seorang begawan? Aku mencari pencuri Kontawijaya Danu. Jangan dipersulit. Temukan aku padanya. Sudawirat tidak ada di sini. Dia belum kembali ke Malopati. Dan dia bukan pencuri Kontawijaya Danu. Tapi Sudawirat sudah kabur dari Gunung Dadakan bersama Kontawijaya Danu. Menurut perhitunganku, ia pasti sudah kembali dan menghadap penyuruhnya, Prabu Angling Dharma. Hadapkan aku pada Prabu Angling Dharma. Oh, Sang Prabu sedang suko parisuko dengan putri mantu serta para putra. Beliau tidak bisa diganggu. Walau seorang begawan yang datang. Hah, Sang Begawan bukan seorang begawan. Huh? Kenapa seorang pati yang seharusnya punya tata krama bisa bicara begitu? Oh, karena Sang Begawan yang benar-benar begawan tidak akan pernah datang dengan cara yang seperti ini. Dan dia tidak akan pernah berbicara tentang Kontawijaya Danu yang bukan menjadi urusannya. Keterlaluan. Kontawijaya Danu itu milikku. Kutitipkan di Duko Dadakan dan Sudawirat mengambilnya. Saya mengambil Kontawijaya Danu, Sang Begawan. Oh, Sudawirat, Lokahita. Ampun Gusti Patu. Siapa Sang Begawan ini? Kenapa seorang begawan berani mengaku-ngaku sebagai pemilik Kontawijaya Danu, padahal dia tidak mengenal siapa pemiliknya? Sudawirat, berikan Kontawijaya Danu padaku. Sebab apapun dalimu, Kontawijaya Danu itu adalah milikku. Perlu saya tegaskan sekali lagi, Sang Begawan. Kontawijaya Danu itu hanya milik Sang Narpati Pasukarno di zaman purba. Dan sekarang ini muncul lagi untuk menjadi milik Gusti Prabu Angling Dharma. Walaupun Sang Begawan menginginkan, dia tidak mau menjadi milik Sang Begawan. Banyak omong! Rebut Kontawijaya Danu untukku! Serang! Akan Kontawijaya Danu padaku. Kalau tidak, akan kubuat Malwapati menjadi lautan api. Cepat, serahkan Kontawijaya Danu padaku. Dan aku akan pergi bersama dengan kobaran apiku. Diri Sadoso. Oh, Sang Prabu. Terima kasih kalau Sang Prabu sendiri yang akan menyerahkan Kontawijaya Danu. Atas nama Hyang Batara Surya, pencipta Kontawijaya Danu, pulanglah ke habitatmu, begawan palsu. Tunggu! Tunggu, Sang Prabu! Tunggu! Tunggu!
Sudah selesai. Siluman yang mengaku-ngaku sebagai begawan dan bernafsu menginginkan Kontawijaya Danu sudah kembali ke habitatnya. Sebab kami teratur, Gusti Prabu. Akhirnya kamu berhasil membawa Kontawijaya Danu sudah ini. Sang Kontawijaya Danulah yang mengizinkan kami membawanya ke hadapan Gusti Prabu.